Bila hari ini kembali membawa nama baik kota yang sama-sama kita cintai ini dengan keluar sebagai juara umum dalam STQH tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Ini sangat membanggakan sekali, karena apa? Di tahun sebelumnya kan kita sudah meraih juara umum MTQ. Nah sekarang ditambah lagi dilengkapi dengan juara umum STQH. Nah tentunya ini prestasi menurut kami sangat luar biasa. Makanya pemerintah kota sesuai dengan rencana di dalam anggaran APBD itu dan kemarin sudah disahkan, dan itu mekanismenya melalui dana hibah yang sudah kita berikan melalui MUI ya, kalau tidak LPTQ. Nah dari alokasi anggaran itu kita tunaikan hari ini. Yang paling utama adalah bahwa pemerintah kota di sini bukan hanya Pemkot, tapi juga ada DPRD, ada juga stakeholder lain ya, selalu berkomitmen memberikan apresiasi penghargaan kepada siapapun juga yang berprestasi, termasuk terutama memberikan kontribusi untuk nama baik kota.